Oke. Bola. Oke, hampir saja. Baik, terjadi perebutan bola dari Pela Monta. Memang terjadi pelanggar dengan tiga. Datang ke bawah bola. Iya, nama sungguhnya. Ternyata bola dapat ditahan oleh... Iya, tendangan gawang dilakukan oleh Rafsan Garo. Kembali menendang jauh ke depan, ternyata bola pelas dari Rafsan Garo melakukan tendangan gawang bersama dengan nomor punggung 6. Nomor punggung 6 putra sama yang cantik kali dengan nomor punggung 12. Ternyata di sana dioper juga. Nomor punggung 8. Bola keluar lapangan. Ya, Rafsan Garo berbola melakukan pelemparan ke dalam bola yang dilakukan nomor punggung 5. Nomor punggung 4 juga mengoper. Oh, ternyata bola mundur lagi ke belakang. Bola ditendang, oke, luar biasa. Oh, salah sekali kawan-kawan. Ternyata ada juga pengganti dari komentator. Saudara Sab. Bola. Isi Rijal ini. Masuk area lapangan tanpa jok. Ternyata Rijal tidak mau menjadi komentator. Iya, kembali ke lapangan. Nomor punggung 3 masih mengatakan bola di sana dengan semangat. Ia membawa bola, mengoper ke nomor punggung 9. Ternyata tidak kesampaian. Kembali nomor punggung 3 mendapatkan bola. Iya, nomor punggung 10. Bola jauh ke depan. Nomor punggung 3 ternyata telat juga ditendang sehingga dapat ditahan juga. Persela Monta dari Rafsan Garo. Ternyata bola tidak dapat disentuh oleh kaki. Ternyata terjadi perebutan bola di sana sehingga bola tidak dapat dilepas begitu jauh sehingga bola ditendang bebas begitu saja keluar lapangan kawan-kawan.
Oke, bola dikuasai oleh anak langit. Serangan dari tiga. Umpan ke nomor punggung 12. Bola. Esbal rupanya. Anak langit sekarang. Anak punggung 14. Di depan mana saudara-saudara akan terjadi. Masih ada punggung 12. Bentuk. Berjuang gawang saudara-saudara. Apa yang terjadi? Bola keluar lapangan, saudara-saudara. Kita saksikan sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Bola mantu ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang daripada Persela. Nomor punggung 16, bola dikuasai oleh Persela. Umpan kepada nomor punggung 8. Di sana masih mencari kawan. Masih melewati beberapa pemain. Masih nomor punggung 8. Masih nomor punggung 8. Melewati 3 pemain, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terlalu melebar ke sisi kanan. Penjaga gawang serangan gawang untuk anak langit sudah dilakukan. Penawar punggung 10. Apa yang terjadi? Penawar punggung 12 mengeksekusi membentur agar Betis. Masih penawar punggung 12 melewati beberapa pemain. Penawar punggung 10. Nomor punggung 10 masih. Nomor punggung 10 mencari kawan. Masih nomor punggung 10 saudara-saudara. Nomor punggung 8. Bola keluar lapangan nomor 5 dari 7. Mencari kawan. Masih mencari kawan. Nomor punggung 2. Masih nomor punggung 2 mencari kawan. Dan nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Mencoba shoot. Nomor punggung 12. Bola. Kembali bola dikuasai oleh Persela. Membangun serangan di sisi kiri. Nomor punggung 5, umpan ke depan, bola mampu ditangkap oleh penjaga gawang rupanya. Kembali, Persela menguasai bola, umpan ke nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 mencari kawan. Nomor punggung 5, nomor punggung 6, kembali bola dikuasai oleh anak langit. Masih nomor punggung 10, melewati satu penemang. Nomor punggung 4. Nomor punggung 14, melewati. Sudah dilakukan. Coba shoot, terus nomor punggung 8. Balik bola dikuasai oleh Persela. Nomor punggung 6. Bola, tidak ada kawan yang dituju. Bola kembali dikuasai oleh pemain daripada Persela. Nomor punggung 5, masih nomor punggung yang tarikan. Nomor punggung 8. Maju nih. Nomor punggung 2 mencoba. Namun mampu. Gol. Penendang pertama dari anak langit. Gol. Penendang kedua sudah gol. Penendang kedua dari anak tidak gol. Penendang ketiga dari penendang ketiga dari anak langit. Tidak gol. Penendang keempat dari Persela. Ada Furkan nomor punggung 8. Gol. Penendang keempat dari anak langit. Ada Nurdin nomor punggung 15. Ya, dimenangkan oleh Persela FC. Selamat untuk klub Persela.